Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten YouTube Ibu Logi Bella Mari Pusita atau Logis Family. Di sini Ibu mau tutorial tentang kaktus kaktus zaman dulu loh ini. Ibu waktu zaman SD itu dulu ketemu kaktus ini liar di kebon-kebon di pinggir-pinggir jalan. Ini kaktus kaktus centong atau kalau nama Latinnya Acopuntia coccinellifera. Ini kita mau memperbanyak dengan cara dia bisa langsung ditanam dalam pot begini. Kita menyediakan ini ada tiga jenis. Ini ada yang udah tumbuh, ada akarnya. Ini juga dan ini tidak ada akarnya pun nanti gampang segera dia cepat tumbuh. Nah, ini peralatannya kami menyediakan untuk mulai menanam. Kita mulai menanam tanamannya. Saya menggunakan campuran antara pupuk kandang, kompos, dan sekam. Sekam saya buat yang sekam hidup, tidak dibakar, jadi langsung aja. Nah, ini potnya, kita mulai menanam. Kita isi setengah dulu tanahnya. Ini juga amat bermanfaat, bisa buat untuk obat diabetes, bisa untuk banyak macam-macam lagi untuk ke siatnya. Kita mulai menanam, langsung kita tanam di sini. Kita atur. Kita tanam lagi di sini. Kita masukkan dan satu lagi di sini. Kita isi kembali agar tidak goyah. Tanaman ini bisa berbunga juga, ada yang berbunga kuning dan ada yang berbunga merah. Dan ini saya tanam yang berbunga merah. Bunganya tumbuh biasanya di sini. Ini bunganya merah segini. Seperti ini bunganya. Nanti kalau dia sudah agak lama, nanti dia berbunga. Ini kaktus gampang sekali di tanamnya, di urusnya, karena dia tidak terlalu banyak membutuhkan air, jadi cocok kalaupun seandainya di daerah yang panas dia tetap bisa hidup seperti yang sudah ibu tanam di belakang ini. Ini ibu tanam sekitar sebulan setengah sudah setinggi ini. Ibu menanam dari satu papannya satu centong aja, satu centong sudah segera tumbuh. Ini udah berbunga. Nah, inilah tampilan kaktus centong. Ada yang lebih besar sudah ibu buat lagi. Mari kita tunjukkan kita yang sudah besar. Sudah besar hasilnya, yang tadinya liar di jalan kita buat supaya cantik untuk hiasan rumah, menjadi cantik dan tidak seperti kaktus liar tapi kaktus yang cantik yang bisa untuk hiasan di dalam rumah. Sekian dulu konten dari ibu, semoga bermanfaat. Bila suka dengan konten ibu silahkan subscribe, dan bila suka dengan video silahkan like, saran dan komennya kita tunggu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.